bikin rujak. Rujak apa, Pak? Rujak serut. Rujak serut Solo. Solo. Apa itu? Terasi. Terasi. Oh. Itu cabe. Cabe. Garam. Terus pakai garam. Gula. Pakai gula Jawa ya? Iya. Ini dengan Pak siapa? Pak Herdi. Pak Herdi. Sudah berapa lama Pak jual rujak serut Solo? Lama. Sejak dari muda sampai punya cucu tiga. Oh, aslinya mana? Aslinya dari Sukoharjo. Sukoharjo Pak. Ya. Semoga selalu lancar Pak. Apa? Semoga selalu lancar. Iya iya. Berapa ini Pak? Ini 7.000. 7.000. Akan saya coba, Fred. Ya, ntar ya, Pak ya. Oke, Fred. Setelah tahu cara bikin rujak serut yang khas Solo, kita akan coba rasanya. Ini harganya 7.000 ya, cukup murah ya. Dan buahnya komplit tadi, banyak sekali. Di sini banyak yang jual seperti sebelah Bapak Raib. Mantap. Bumbunya sedap banget.
mantep. Oke, Fred. Jadi kalau ke Solo, datang ke Solo, yang jual makanan itu selalu enak. Sip. Terus termasuk rujak serut khas Solo ini. Sip juga. Jadi jangan lupa kalau ke Solo, silakan mencicipi kuliner ringan rujak serut khas Solo di beberapa area di Solo aja. Ya. Seger. Oke, jangan lupa like and subscribe. Thank you. See you next video. See you.